Hah? Katanya ada Kak Ani di toko Live World. Masa sih guys ada Kak Ani di toko Live World? Aku gak percaya nih. Yaudah kalau gitu kita langsung aja yuk lihat. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bilki. Jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bilkis. Tutorial yuk. Hah? Katanya ada Kak Ani di toko Live World. Masa sih guys ada Kak Ani di toko Live World? Aku gak percaya nih. Yaudah kalau gitu kita langsung aja yuk lihat. Pertama kita klik dulu yang karakter ya guys, seperti biasa. Ada Kak Ani di toko Live World. Kalian percaya gak guys kalau ada Kak Ani di toko Live World? Oke, mari kita lihat. Nah, habis itu kita bakal buat karakter Kak Ani guys. Kita sebenarnya bakal buat karakter Kak Ani. Jadi pertama itu kita klik yang karakter yang kosong. Terus kita ubah warna kulitnya. Ininya dewasa. Kita ubah warna kulitnya putih guys, karena Kak Ani itu putih ya. Nah, habis itu kita pencet ke mata. Kita cari mata-mata yang ceria gitu guys, karena Kak Ani kan orangnya ceria banget. Ini kali ya, atau ini apa ini guys, kayaknya ini aja ya. Terus kita kasih hidungnya yang ini, terus warnanya lebih pink muda gitu. Terus itu kita kasih alisnya yang ini aja, kita warnain coklat, hitam aja guys, hitam. Nah habis itu kita kasih mulut yang ceria gitu guys, karena Kak Ani itu orangnya selalu ceria. Kalian tahu kan Kak Ani? Siapa sih yang nggak tahu Kak Ani? Hehe. Mulutnya udah gini. Oh iya, ada yang ketinggalan. Kita belum ganti rambutnya, guys. Hehe, maaf ya. Jadi rambut Kak Ani itu yang nah guys, ini dia rambut Kak Ani. Menurut aku rambut Kak Ani itu kalau digerai cocoknya sama rambut yang ini ya guys. Kalau dikuncir beda lagi guys. Nah ini dia rambut Kak Ani. Habis itu kita bakal rubah warnanya jadi coklat-coklat muda gitu guys. Semana ya rambut Kak Ani ya? Segini kali ya guys? Atau terlalu tua? Segini kali ya, seginilah ya. Nah, habis itu kita bakal ganti bajunya Kak Ani. Kalian ingat gak baju Kak Ani yang di foto profil YouTube-nya itu warnanya hitam putih gitu ya, guys, ya? Yang mana ya baju Kak Ani? Nah guys, dari semua baju yang aku udah jelajahin, kayaknya hoodie ini yang paling mirip kayak hoodie Kak Ani. Seharusnya sih di tangannya itu kayak ada putih-putihnya gitu guys. Tapi dari semua hoodie kayaknya ini deh yang paling cocok. Kalau ini bukan hoodie guys. Ini juga bukan hoodie. Ya udah deh, aku pakai ini aja. Dan yang ini juga bawahannya rok sih guys. Tapi gak apa-apa deh. Lagi pula gak ada lagi guys yang mirip sama Kak Ani bajunya. Menurutku ini udah paling mirip sih. Yaudah. Kak Ani itu pakai aksesoris gak sih guys? Menurutku itu Kak Ani jarang pakai aksesoris ya guys. Dia tuh lebih suka rambutnya digerai. Yaudah, jadi karakter Kak Ani kayak gini aja ya guys. Ini dia karakter Kak Ani. Simple dan elegan. Oh iya, Kak Ani kan vlogger ya guys dan gamers. Kira-kira kalau kamera vloggers itu ada nggak ya di Tokabo Live World? Tentu ada dong guys. Kalian penasaran kan di mana sih caranya bikin kamera vlogger? Makanya tonton sampai habis ya guys. Ya udah, langsung aja kita buat kamera vloggersnya. Nah guys, jadi kita udah ada di kota utama Tokabokanya nih guys. Jadi kalau kalian mau kamera vloggers itu, kalian harus pergi ke
tepi pantai ini guys. Bagi kalian yang udah ada, pasti ada guys kamera vloggersnya. Jadi kita pencet di sini guys, yang ada Banono dan lain-lain. Nah, di sini itu ada loh guys kamera buat vloggersnya. Kalian penasaran kan? Nah, nih guys, kita udah sampai di tempatnya. Kita keluarin dulu yuk karakter Kak Aninya. Nah, ini dia guys karakter Kak Aninya. Ini aku tambahin jepitan ya biar manis-manis gitu. Nah, di mana kamera vloggersnya? Kok nggak kelihatan? Jadi kamera vloggersnya itu ada di atas sini guys. Nah, di sini tuh ada kayak tiangnya gitu. Kayak apa? Tongsis gitu guys. Terus kameranya ada warna biru sama kuning nih. Kita mau pakai yang mana ya? Kayaknya pakai yang kuning aja deh, biar matching gitu sama jepitan Kak Ani. Nah, ini dia guys kamera vloggersnya. Gimana nih, mirip nggak sih? Tuh guys, ini dia nih. Oke nih guys, kita mau bakal ambil yang boneka mana ya guys? Kayaknya boneka yang bintang ini lucu guys, jadi kita ambil yang bintang aja ya. Atau yang hiu ini guys, hiu ini juga lucu sih, pink-pink gitu. Kita ambil yang bintang dulu ya guys. Oke, habis itu langsung tek. Nah guys, gimana nih, dapet nggak? Wah, aku dapet nih guys, boneka bintang laut, lucu banget ya. Nah, gimana nih guys? Udah mirip belum sama Kak Ani? Oke, sampai sini dulu tutorialnya. Lanjut ke tutorial selanjutnya guys. Lanjut ke video selanjutnya, tampilannya ada di depan. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad. Bye-bye guys semua.